Hidup kita pun hari-hari sakuk dengan hari akhirat. Gapo hak kita dak amal, dak buat, dak usaha? Telitah semua dalam hati, dalam akal fikir orang-orang beriman ni sakuk dengan kubur, sakuk dengan hari akhirat. Billahi minash shaitanir rajim. Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idza fatahna 'alayhim baban dha 'adhabin shadid, hatta idza fatahna 'alayhim baban dha 'adhabin shadid idza hum fihi mublisun. Ayat 73 sampai 77 suratul mukminun. Masih lagi Allah Ta'ala firman hubungnya dengan dakwah seruai Nabi SAW. Orang-orang yang diberi hidayah, maka orang itulah orang yang berjaya. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman dengan ajaran Allah, ajaran Rasul, terutamanya orang-orang yang menyeleweng diri dia sendiri dalam hal beriman dengan hari akhirat ni, adalah mereka itu hidup berumbang-ambing, dia panggil tak tentu arah. Itu cara hidup pokok orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam ayat 73 dalam suratul mukminun ni, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus. Maknanya khijae nabi adalah menyeru siapa ajari Allah kepada manusia, bukan paksa dan bukan tarik orang dengan secara kerah paksa supaya memeluk Islam ataupun percaya supaya dengan hak nabi. Rakyat nabi hanya siapa rakyat ni, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah nabi dalam Quran. Ayat 74, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu. Jadi Allah kait hubungnya dengan iman yang kuat ni, iaitunya sakut dengan hari akhirat. Memang rukun iman itu banyak, tapi rukun besar yang selain daripada rukun beriman dengan Allah, Rasul, kitab, iaitunya hubungnya dengan beriman dengan hari akhirat. Hidup kita pun hari-hari sakuk dengan hari akhirat. Gapo hak kita dak amal, dak buat, dak usaha? Telitah semua dalam hati, dalam akal fikir orang-orang beriman ni sakuk dengan kubur, sakuk dengan hari akhirat. Kalau kita buat soalan, apa boleh Allah buat hari akhirat untuk kita? Cikana untuk balas. Balas manusia apa yang dia buat baik dan buat jahat. Lepas tu orang apabila dia ada iman, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat ni, dia terikat sokmo amalan dia, gapo-gapo hak dia usaha tu, sebab dia takutnya balas sikit lagi. Balas dengan aku. Lepas tu dia usaha buat dengan secara ikhlas, sungguh, sebab nak kepada syurga. Walaupun orang yang ikhlas sungguh, dia tak ada katanya pau mai dia tu, matlamat dia bukan duduk di syurga dah, nak kepada redha Allah. Nak wi Allah Taala redha hidup dia, lepas tu nak gitak di bucu mano sikit lagi di akhirat,
Hak tu hak Allah. Bukan paksa, bukan kita nak pergi paksa Allah Taala. Tuhan. Tak boleh kita amal ni banyak atas dunia, Tuhan kena wish syurga ke kita hak tinggi-tinggi. Tak padan dengan kita duk sujud rokok, duk sedekah, duk baca Quran, duk selawat, duk bangun malam-malam, tak padan dengan Tuhan wish sikit-sikit ke kita. Dak. Bukan kerjaya kita nak pergi paksa Allah Ta'ala. Tapi kita naknya, iaitu reda Allah Ta'ala. Apa yang kita buat? Itulah orang bersih amalan dia. Apabila dia buat apa sahaja yang menjadi kebaikan atas muka dunia ni, dia harap akan balasnya di akhirat sikit lagi. Alhamdulillah, Allah capak dalam hidup kita ni percaya kepada hari akhirat. Boleh jadi kamlangcai kepada kita. Semangat untuk kita buat amal. Kalau tak ada akhirat, tak tahu katanya kita buat apa. Boleh buat banyak pun, tak ada nilai. Buat sikit pun, tak ada nilai. Tak ada pedah. Itulah. Apa yang kita usaha, insyaAllah, akan menjadi kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah ayat lagi, ayat 75. Dan sekiranya kami menaruh belas kasihan kepada mereka, serta kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka berkeadaan terus-menerus meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Ini klik kepada orang-orang kafir semula. Klik kepada orang yang tidak berimej kepada Allah, kepada hari akhirat. Walaupun Allah Ta'ala beri rahmat kesiablah kepada puak-puak dia, tapi puak dia masih lagi duduk di dalam supang duduk gagah meraba-raba ni, artinya gagah duduk dalam gelap. Tak tahu katanya hak mana dia duduk petak, dia duduk pegi. Cuba kita gambar lah, kita tahu belakang di antara ceroh dengan gelap. Ceroh ni alhamdulillah boleh tengok belakang. Oh dia tu, dia ni duduk situ wak gapo, sebab ceroh. Tapi apabila gelap, benda duduk depan kita, kadang-kadang benda hak kita boleh duduk jamuh sokmu, duduk pegang sokmu, kena duduk gagal cari. Ha ni cuba kita gambarlah katanya, orang tidak ada imej, tidak ada kaitan dia dengan hari akhirat ni, masya-Allah, duduk di dalam gamuk-gamuk gitu. Gamuk katanya kena, berasa-berasa katanya kena. Kena sungguh ke tak? Wallahu a'lam, tak tahu. Rasa-rasa lagu tu. Sebab tu dalam Islam ni, ia nak menjadi jelas sasa. Gapo yang kita pegang, kita amal, kita buat, kita usaha, menjadi jelas. Ngaji pun jelas. Orang ngajar pun jelas. Ceroh. Dan dia semua setiap kali. Lepas tu, utama sekali orang-orang kafir yang tidak ada imej, Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada puak-puak dia. Walaupun tamat tambah setara mana pun hak dia duk amal, duk buat tu adalah salah, silap dan duduk di dalam sesat. Alhamdulillah, hak ni kita kena syukur banyak kita yang Allah Ta'ala pilih jadi orang Islam. Pas kita pun nak duduk dalam Islam ni sampai mati. Tuhan pesan kepada kita pula, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu jadi Islam. Maknanya sempurna Islam yang ada pada diri kamu, dalam hidup kamu dan semua setiap kali. Alhamdulillah. Mari pula ayat yang ke-70 ni. Hak ni ada sebab boleh turun ni. Nanti insya-Allah saya baca semula-semula lah. Ayat 70 ni ada sebab boleh turun. Allah Ta'ala katanya, walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Ini hubungnya dengan azab-azab yang Allah Ta'ala seksa orang-orang zaman-zaman dahulu. Siapa ke orang kafir Mekah pun Allah Ta'ala buat amare. Ingat-ingat molek, hei kafir Mekah. Ha ni ayat kecek di zaman Nabi doitrong dahulu dah. Sebab orang kafir Mekah dia duduk menetel Nabi, duduk wang pen segala-gala, dia duduk nak pengacau Islam, nak mati Nabi ni. Ada semua boleh katakan duduk dalam palotok puak-puak dia. Allah pun ayat hubungi dengan orang zaman dahulu dan beri amaran kepada puak-puak dia. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab di dunia.
azab di dunia ni maknanya sekadar-sekadar yang Allah waktu turun bala, ada gatu, ada gani dan sebagainya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh sikit dah. Iaitunya yakni azab keboloran atau azab ketewasan di medan perang. Keboloran artinya lapar. Heng leng, makan ni tak ada. Susah payahnya nak cari gatu, nak cari gani untuk kesenengan hidup. Lepas tu soal lagi, ketewasan di medan perang. Iaitunya haloh di medan perang. Tu dikira katanya azab bagi orang-orang kafir. Sebab mati mula-mula puak-puak dia, mati dalam medan perang Badar. 1,000 orang lebih. Lawan 314 orang. Masya Allah. Adab kata, 1,000 orang lebih ni, boleh kaji 314 orang. Tapi tak. Allah Ta'ala wui kemenangan kepada tentera Nabi SAW dengan para sahabat yang tidak bersedia untuk nak perai sangat. Tapi dengan sebab siapa masa dah untuk lawai orang kafir, maka Nabi pun tak ada arah. Kalau kecek mudah-mudah, kacik gigi, je mata. Hei sahabat aku, kena bangun, lawai. Lepas tu, berlaku pula dalam bulan puasa pula. Dalam bulan Ramadan, Nabi tak izin sehari habuk buka puasa. Jangan, tak boleh buka puasa sebab puasa tahun mula-mula tu. Tahun yang kedua hijrah. Mula puasa tahun tu lah peperangan Badar berlaku. Lepas tu lah peperangan lain lagi hak berlaku. So, 2, 3, 4, 5. Siapa ke Nabi? Akhir hayat dia pun. Alhamdulillah. Dia tak ada nak perai sangat. Nabi ni Masya Allah. Walaupun sepatah pun. Dia tak siwak tubik perkataan perai, lawai, bunuh dan sebagainya. Tapi tak ada arah. Wah tak ada arah ni ya, maknanya. Capai mana-mana. Kena duk lawai orang kafir. Sebab Nabi ni, hati dia, hasrat dia. Kalau boleh, nak jadi semua orang ni pakat masuk Islam belakang. Pakat jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Orang peher, rajin, beramal, ibadat. Pakat masuk syurga belakang kalau boleh. Hati dia tu yang nak pasal itu. Tapi tak ada arah. Dengan sebab Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Pok-pok kafir ni yang menetek Islam, yang lawai. Maka Nabi pun, walaupun kecek mudah-mudah ni, walaupun pisah sebilah, bajak sebilah. Bangunlah, belalah. Orang-orang Islam waktu tu, waktu yang duduk dalam keadaan mula-mula nak bangun. Daripada kena duduk zolim di Mekah, kena hambak keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Baru-baru nak bangun. Orang yang hidup lawai, hambak terpaksa nak lawai. Itulah pembinaan Nabi SAW terhadap Islam dan para sahabat di Madinah tu. Kalau nak kata sempurna molek sejak daripada awal, bukan. Nabi bina sikit-sikit-sikit-sikit. Bina imej dulu mula-mula. Tak ada lagi semaya. Tekah duduk di Mekah, tak ada semaya lagi. Tekah awal-awal dakwah. 10 tahun mula-mula dakwah, tak ada lagi. Semaya tak ada, puasa tak ada. Syariat-syariat pasang tutup aurat, tak ada lagi. Walaupun Islam ada dah pada waktu tu. Dengan secara sirri, dengan secara apa ni, sembunyi. 3 tahun mula-mula tu kau duk royak email lagi. Royak berlama-lama. Allah Ta'ala pun royak kepada Nabi. Mung kena dakwah dengan secara zahir. Royak terus-terus lalu. Walaupun kena pacaran dengan orang kafir pun lawai. Tu pun bukan arti duk lawai perai. Lawai pasal sikit-sikit gitu. Tamcai bela-bela lama ke mati ke, lama ke tak rok apa gitu. Tapi Nabi Masya Allah, dia berhubung dengan Allah Ta'ala semua. Walaupun duduk dalam keadaan, orang beci kepada dia, orang tak kenal kepada dia. Allah, ni cuba kita gambar, pejam mata, pak gambar. Walaupun kita tak ada duduk dalam hidupan. Tapi tengok kepada hidup Nabi, sahabat. Kena duduk mati, kena duduk jual, kena duduk habis harta benda, nyawa, tinggal, bombing tempat dia duduk. Kalau kena kita, kita kena tinggal rumah tangga kita. Harta benda kita, tanah kita, kebun kita, kita kena tinggal habis. Gi duduk di negeri lain, selas punggung orang panggil. Lepas kita nak berasa lagu mana. Juga kita akan teringat kepada orang-orang zaman dahulu yang gerbai hidup dia, Masya Allah, untuk agama. Ni, Nabi dia bubuh dalam hati, dalam pahami sahabat ni, Masya Allah. Kejap, kemahkum. Cuba kita gambar.
Bilal, mudah-mudah gambar ni, Bilal masuk Islam pada awal-awal lagi, Masya Allah. Orang tua dia tu, Umayyah, usaha nak pergi mati Bilal, ambil batu tak atas dada ni, oh. Bukan dia panggil, bukan tamada. Ambil batu tak atas dada orang ni, jalan dah, dia nak pergi mati. Tapi Masya Allah, Bilal ni masih lagi ni, dia tunjuk, jari telunjuk dia, ahad, ahad, ahad. Allah satu, Allah satu, Allah satu. Maknanya jang nak mati. Dan dia keadaan dia berimej dengan Allah Ta'ala. Gapo rahsia yang Nabi duk bubuh dan dia perasaan sahabat-sahabat pada permulaan Islam tu, Masya Allah. Ini kita nak pergi tiap dengan imej kita yang lahir daripada keluarga Islam dah ni. Kita duk dalam keng Islam ke cik, mudah-mudahan hari-hari kita duk semaya, duk apa? Duk dengan Islam, duk ngaji. Tapi kalau nak pergi tiap dengan imej orang-orang zaman dahulu, oh, tiap tak ada. Kita zaman dahulu ni tak ada nasi, boleh dua hari je. Gonye imej. Sikit je, tu uji dengan ujian, dengan boh, dengan angin, dengan gotu, dengan gani. Mula dah, mengepek tak berhenti-berhenti, kecek tak habis. Semula ya tak habis lagi kecek. Haa. Tu saya rasa lah, wallahualam, boleh jadi ada setengah-setengah dalam sangkum kita orang yang imej kuat, ataupun sangkum kita zaman learning kita nak kata lebih kuat daripada orang zaman dahulu, wallahualam. Tapi kita yakin katanya tak, imej kita zaman learning lemah tak erok, walaupun kita rakyat katanya kita duduk di dalam kemajuan Islam dan duduk di dalam sangkum Islam, tapi tak sama dengan mula-mula sangkum pro Islam tu pada ketika di Mekah pada zaman dahulu dan ketika di Madinah selepas daripada Nabi hijrah. Dia tak serupa. Nak ayat tanya jam sahabat-sahabat mati. Ni saya tambah sikit lagi dah. Iaitunya setengah-setengah sahabat ni dia pesan kepada bini dia, kepada anak-anak dia. Tani mayat aku ni di tempat yang Islam tak sapa lagi. Masya-Allah. Maknanya dia jam nak tinggal keluarga dia, tak apalah. Aku pera dah, didik dah, molek dah, bubuh dah benih imej dalam jiwa anak bini. Tapi tok lelaki ni, pok ni jang nak pergi mati di negara yang Islam belum sapa lagi. Sebab itulah sahabat Nabi SAW, Nabi mati tak lama, hijrah sapa ke negeri Cina. Ada kubur sahabat di negeri Cina. Kalau kita tengok rawang Madinah sampai ke negeri Cina, lakoh berapa butir negeri. Lakoh, 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 lakoh. Gi mati di sana. La ilaha illallah. Keracat-keracai para sahabat di atas muka bumi nak jadi Islam tu sapa kepada manusia yang masih lagi tak sapa Islam kepada mereka. Walaupun kita sanitan katanya bahasa pun tak serupa. Bahasa sahabat yang disapa Islam di negeri mana-mana memang bahasa berlainan, tapi dia guna lagu mana tu kecek pe dia sehingga orang tarik hati masuk Islam. Cuba kita gambar di bumi tanin kita ni zaman dulu, sanitan belaka tu dari orang daripada negeri Yaman, daripada Hadramaut, belayar dengan kapal dia mari menego, jatuhnya Islam mari ke tempat kita cirak nah. Kan cai bahasa, macam bahasa dia kan. Tapi macam mana dia boleh sapa Islam, sapa ke orang terima masuk Islam, masuk 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 masuk. Alhamdulillah. Ni adalah Allah Taala takdir sejak daripada azali lagi katanya Islam sapa di tempat kita. Lepas tu kita pada zaman dah ni dah Islam sapa dah, kita duduk dalam sangkum Islam dah. Jadilah kuat agama kita, ngaji, pahal, amal, jadi bersungguh. InsyaAllah kita akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala dunia dan kita akan berada di dalam syurga dengan penuh keredaan Allah Ta'ala insyaAllah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.